فرجعنا على
يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، على الورى رتبة ورفاع، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جارا وأوسع، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، وعافنا واشف كل موجع، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد واصلح القلب وعفو الفاع، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا، مع آلك الأطهر معدن سرك الأسمى فهم سكن النجاة حمانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهند عشوات هبرانا، فاهتزت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سيار المشفع ورهف الآذانا،
انصت إلى أوصاف طه المجتبى واغضل لقلبك يمتلئ وجدانا. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبأنا ونور طرى عبدهم من به في ذكره يعزم به منانا ورحمة المولى تعمل قوله فليبره وبدوا به فرهانا مستمسكا بنور وتنقى ومتسما بحفظ الله من أنشانا غفر الله حما غدره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنذر وتوكيره رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا. فجرى الإله موته في القدس بين هذا لا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا وتؤمنون وتنصرون وتصبحون أقوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عالم بذلك رتبة وكانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه هنانا فلسوف يعطيك فترضى جل من موطن بغافر عن عطاء هانا لله جليد اقرا وفي محمد فيما تذيع عبد القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajmain. Hormati Habib Muzir, para ulama, para habaib, Bapak Ketua DPR, Sekda, para hadirin, hadirat, serta majlis Rasulullah ini. Pertama-tama marilah kita selalu menyatakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatannya sehingga kita hadir dalam majlis yang sangat terhormat ini. Majlis yang sangat membahagiakan, majlis yang selalu membuat hati kita lapang sehingga dapat kita semua menikmati nikmat yang diberikan Rasulullah kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, dan tentunya agar kita selalu berikan rahmat dan hidayahnya. Pada malam yang berbahagia ini kita masuki Ramadan yang ke-16, 17. Kita sudah masuki malam-malam di mana kita semua mengharapkan maghfirah yang tinggi, dan kita harapkan malam-malam Lailatul Qadar, dan juga khususnya pada malam-malam ini tentu kita merayakan nuzulul Quran yang tentu memberikan kita semua kebahagiaan untuk selalu memperingati dan mengamalkannya. Karena itulah saya selalu bersyukur untuk dapat hadir dalam acara yang membahagiakan ini. Saya juga berbahagia untuk bertemu dengan para generasi muda, para seluruh masyarakat kita yang penuh kedamaian dalam majlis syukur ini. Kalau di tempat ini pada beberapa bulan yang lalu mencapai tujuan dengan berbagai cara, dengan keras, pada malam ini kita juga mencapai cara kita dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita taufik hidayah mencapai cita-cita kita semuanya. Dalam kesempatan ini juga kita juga mengingat, mendoakan agar umat kita yang kemarin mendapat musibah di Jawa Timur untuk mencari ridhonya telah mendapat musibah. Marilah kita semua membacakan suratul Al-Fatihah kepada seluruh korban musibah yang terjadi kemarin di Pasuruan. Al-Fatihah. Mudah-mudahan majlis ini akan selalu diberkati dan selalu mendapat kedamaian dan selalu mendapat rahmat, dan kita menunaikan sisa Ramadan dengan selalu berdoa. Mudah-mudahan Lailatul Qadar akan selalu mendekati dan memberikan kita semua kebahagiaan semuanya. Jalla wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر، والحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة لمبحن بجي كهدرة الله مع رجاء علم سمستا مع ممبنون كرجاء لنجد بومي داري كتيادان
Maha menenangkan kehidupan hamba-hambanya dengan cahaya zikir dan cahaya keagungan namanya, cahaya tunggal dan abadi, melimpahkan kehidupan sepanjang waktu dan zaman. Maha berjasa melebihi segenap jasa hamba satu sama lainnya. Maha memaafkan dan maafnya melebihi maaf segenap hambanya. Ketika seluruh hamba tidak mau memaafkan, masih ada gerbang yang Maha Pemaaf yang tiada pernah berhenti menawarkan maafnya. Dialah Allah Jalla wa'ala. Seandainya seluruh langit dan bumi memusuhi engkau, masih ada satu yang tetap akan memaafkan kita karena kesalahan kita. Dialah Allah. Dialah yang sedang menawarkan pengampunannya di malam-malam agung ini. Di malam 17 Ramadan, malam kita memperingati satu kejadian agung, yaitu turunnya Al-Quranul Karim kepada sang pembawa Al-Quran, Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam mubarak alaih. Diutusnya utusan termulia Jibril alaihi salatu wassalam untuk membawakan kalimat-kalimat ilahi kepada manusia yang paling indah budi pekertinya, manusia yang paling ramah kepada teman dan musuhnya, manusia yang sangat mengharapkan taubat dari semua mereka yang mengingkarinya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Siapakah beliau ini? Beliaulah orang yang paling agung akhlaknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah Jibril membawakan kalimat-kalimat pertama Al-Quranul Karim kepada sang Nabi di malam agung seperti malam ini, di saat beliau sendiri di Gua Hira. Daripada kesalnya dan daripada risaunya melihat keadaan Quraisy, kezaliman, perpecahan, permasalahan, dan seluruh perbuatan-perbuatan busuk yang diperbuat Quraisy, sang Nabi berkhalwat di Gua Hira, dan di saat itulah datanglah utusan kepada beliau sebagai rahmatan lil alamin, seorang manusia yatim, miskin, tidak mempunyai apa-apa, tapi membawa kekuatan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan malam nuzulul Quran adalah malam terbitnya hidayah untuk terus menerangi permukaan barat dan timur hingga akhir zaman dengan kalimat tauhid dan Islam. Hingga makmurlah barat dan timur dengan masjid. Hingga terus bergema seruan azan di permukaan bumi. Daripada satu makhluk yang diutus membawa kalamullah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim yang setiap hurufnya merupakan rahasia keagungan ilahi, yang setiap kalimatnya menuntun pada keluhuran dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh dan sebagai rahmat bagi mu'minin. Penyembuh apa? Penyembuh musibah, penyembuh bingung, penyembuh risau, penyembuh bala, penyembuh bencana, penyembuh segala permasalahan yang ada di permukaan bumi yang milik Allah. Itulah syifa turun dengan datangnya Al-Quranul Karim. Huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu penyembuh dan rahmah. Apa ini rahmah?
membawa kedamaian, membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, itulah Al-Quranul Karim. Dan demikianlah Al-Quran ini mulai dibawa dan diteruskan oleh para sahabat, hingga munculnya generasi para sahabat yang juga malam ini kita memperingati kejadian agung, yaitu Badr al-Kubra, yang kejadiannya pada tanggal 17 Ramadhan. Perang Badr al-Kubra, perang apa ini? 313 jiwa ahli sujud, 313 jiwa yang paling khusyuk, 313 manusia pendukung utama muslimin hingga akhir zaman. Di saat itu baru itu jumlah muslimin, satria muslimin yang ada, baru 313 orang. Lainnya adalah kaum wanita dan anak-anak dan orang yang sudah lanjut usia. Pemuda hanya 313 di masa itu, pembela Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapat perintah untuk jihad. Sebagian besar tidak punya senjata. Ada yang tidak membawa pedang, hanya membawa alat pertanian. Ada yang berjalan kaki. Ada yang tidak mengerti jihad. Mereka datang untuk perintah Allah, tapi membawa kekuatan Allah. Kemenangan muslimin dari zaman ke zaman selalu dengan kekuatan Allah, bukan dengan emosi, bukan dengan senjata, bukan dengan pasukan. Demikian hadirin hadirat, kemuliaan Nahlu Badr 313 orang ini yang sangat dimuliakan, dan belum pernah Allah memuliakan satu kelompok umat melebihi Ahlu Badr. Mereka lah orang-orang paling mulia di umat ini. Di antara mereka tentunya para Khulafaur Rasyidin. Tentunya di antara mereka Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di antara mereka pula, di antara mereka Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan juga banyak dari para pembesar-pembesar muslimin dari kaum Ansar dan Muhajirin yang hadir dalam peristiwa Badr. Di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala di malam 17 Ramadhan ini sang Nabi berdoa. Doa dengan doa yang demikian panjang dan dahsyat, sehingga berkata Sayyidina Abi Bakar Siddiq, cukup, cukup ya Rasulullah, pasti akan diberikan kemenangan untukmu esok. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenang. Keesokan harinya Allah menjawab doa itu. In tastaghithuna rabbakum fa inni fastajaba lakum fa inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kau berdoa meminta pertolongan, kata Allah, 313 manusia yang tidak punya senjata ini akan berhadapan dengan ribuan pasukan Quraisy. Apa yang mereka berbuat? Berdoa. Imam Ahlu Badr Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang kekuatan muslimin dari dahulu adalah doa. Maka di saat itulah berdoa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Jika kalian berdoa, kata Allah, maka ku jawab doa kalian, fa inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdimin. Aku menurunkan 1000 pasukan malaikat untuk mendukung perjuangan kalian. Di dalam surat Ali Imran Allah munculkan pula 3000 pasukan malaikat. Allah turunkan 5000 pasukan malaikat. Demikian di dalam surat Ali Imran dijelaskan bagaimana Allah membantu mereka ini. Di dalam sirah dan Hisham dijelaskan bagaimana ketika saat kejadian Badr al-Kubra, di antara sahabat ada yang melihat tiba-tiba awan gelap turun dan terdengar gemuruh takbir yang sangat menggetarkan dan menakutkan, dan turunnya ribuan pasukan kuda dari langit. Demikian dahsyatnya kekuatan dan kemenangan itu. Dan sejak itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan, dan memang selalu berjaya muslimin muslimat yang mau menerangi hari-harinya dengan doa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian kemuliaan itu dilanjutkan dari masa ke masa,
sampai pula kemerdekaan di negeri kita ini juga direbut bukan dengan kekuatan senjata dan pasukan, tapi dengan doa. Dengan alat-alat senjata yang sangat sederhana, tapi mereka bisa mengalahkan kekuatan musuh yang menyerang negeri kita. Kenapa? Karena kekuatan Allah. Alhamdulillah, sekarang bumi Indonesia ini telah gemuruh dengan takbir dan dengan kemuliaan Ramadan. Malam-malam sudah dipenuhi dan makmur masjid dengan sujud. Oleh sebab itu hadirin hadirat, Allah tiada henti-hentinya menurunkan kemenangan dan memberikan bantuan kepada muslimin muslimat yang mau terus bermunajat dan berusaha tetapi tidak menafikan kekuatan ilahi di dalam hari-harinya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Mereka-mereka, kata Allah. Siapa mereka? Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Mereka yang menyebut-nyebut nama Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu, lalu mereka berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang mungkar dan berusaha selalu berada dalam kemuliaan. Inilah kelompok kita yang selalu asyik menyebut-nyebut nama Allah Jalla wa'ala, dan kita melakukan siyam al-qiyam. Inilah hadirin hadirat. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Apa untuk mereka wahai Allah? Allah turunkan untuk mereka malaikah. Untuk apa? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ditenangkan, jangan takut, jangan risau. Kenapa? Malaikat terus mendukung hari-hari mereka. Usaha mereka, mereka berusaha didukung oleh malaikat. Mereka punya musuh, musuhnya diruntuhkan oleh para malaikat. Terus demikian Allah menjadikan para malaikat berkhidmat kepada siapa? Orang-orang yang mengagungkan nama Allah. Sinilah hadirin hadirat, akhir dari penyampaian saya sebelum kita zikir bersama. Kelak kita akan jumpa dengan Allah. Ingat, dalam satu waktu kelak kita akan berkumpul dan berjumpa dengan Rabbul Alamin. Dan di saat itu hadirin hadirat, Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menukil, ketika penduduk sorga sudah masuk ke dalam sorga, maka Allah subhanahu wa ta'ala menutup antara Allah dengan penduduk sorga dengan tabir cahaya dan tabir mutiara. Dan di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menghamparkan singgasana-singgasana cahaya, kursi-kursi cahaya dan dipan-dipan cahaya. Penduduk sorga bertanya, untuk siapa itu singgasana bercahaya? Untuk siapa dipan cahaya dan kursi cahaya? Tidak lama datanglah seorang manusia yang kedatangannya diikuti gunung-gunung cahaya yang meneranginya. Gemuruh para malaikat bertasbih menyambut kedatangan. Penduduk surga bertanya, siapa orang itu? Para malaikat menjawab, inilah yang sujud padanya para malaikat, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ia pun duduk di atas singgasana cahaya. Lalu datanglah yang kedua, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dengan cahaya yang bagaikan gunung-gunung dan disambut dengan gemuruh tasbih para malaikat. Siapa yang datang? Yang datang adalah yang Allah jadikan api sejuk untuknya, Nabi Allah Ibrahim. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Demikian para nabi dan rasul didudukkan di atas singgasana cahaya, dan para syuhada dan siddiqin di atas dipan dan kursi cahaya, dan lainnya penduduk surga berada di atas hamparan nisik dan mutiara. Dan di saatlah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, akilu wa syarribu marhaban bi'ibadi wa juwari. Selamat datang wahai hamba-hambaku, kalian adalah tamu-tamuku, beri mereka makan dan minum, kata Allah. Lantas dibawakanlah
para malaikat yang terang benderang bagaikan cahaya membawakan tipan-tipan makanan dan minuman yang berisi yang nampan-nampan dari berlian dan dari emas yang menjamu para penduduk surga. Allah berfirman lagi, marhaban bi'ibadi wa juwari. Selamat datang wahai hamba-hambaku. Selamat datang wahai tamu-tamuku. Akilu wa syaribu. Silakan makan dan minum, kata Allah. Kayisu, beri mereka pakaian, kata Allah. Maka para malaikat membagikan pakaian-pakaian yang bercahaya dengan cahaya Ar-Rahman. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata lagi, marhaban bi'ibadi wa juwari. Selamat datang wahai hamba-hambaku dan tamu-tamuku. Akilu wa syaribu wa thayyibu. Silakan makan dan minum dan silakan pula beri mereka wangian. Maka Allah turunkan hujan gerimis wangian yang mewangikan wajah dan tubuh mereka. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la atajalliyanna anhum. Sekarang aku akan berjumpa dengan mereka. Irfa'ul hijab. Angkat tabir yang memisahkanku dengan hamba-Ku agar mereka melihat keindahan-Ku. Unduru ilayya ibadi. Allah berkata, assalamu alaikum ibadi, unduru ilayya ha'ana. Salam sejahtera hamba-Ku, inilah aku dan pandanglah keindahan-Ku. Maka di saat itu menjeritlah seluruh pohon-pohon sorga dan istana di sorga dengan tasbih dan bersujudlah seluruh hamba dari agungnya keindahan Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, irfa'u ru'usakum fa'innaha laisa bidaril amal innama darul jazaa wa thawab. Angkat kepala kalian, pandanglah keindahanku, ini bukan tempat bersujud dan ibadah. Ini tempat pembalasan pahala dan tempat pembalasan anugerah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala meneruskan firman-Nya, hamba-hambaku, inilah surga yang kuciptakan li ajlikum. Ini surga kucipta untuk kalian, kata Allah. Khusus untuk kalian kubuat dengan megahnya dan kalian kekal dan abadi. Dan tiadalah kalian mengingat dan menyebut namaku di darib dunia, di dalam kehidupan dunia, terkecuali aku mengingat kalian. Ana inda dhanni abdi bi. Aku bersama persangkaan hambaku, kata Allah di dalam hadis qudsi. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama hambaku ketika hambaku menyebut namaku. Wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika hambaku menyebut namaku dalam kesendirian dan mengingatku, aku mengingatnya di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Jika mereka mengingatku di tempat yang ramai seperti tempat ini, aku mengingat mereka pula di tempat yang lebih megah dan mulia. Inilah hadirin hadirat sekilas daripada apa yang bisa saya sampaikan. Dan ingatlah kelak ketika wajah-wajah tertutup dari melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat berkata, wahai Allah, ini muka-muka dan mata mereka tidak pantas melihat keindahan zat-Mu karena selalu matanya bermaksiat di dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menjawab, biarkan mereka melihat keindahan zat-Ku karena mereka pernah mengalirkan air mata rindu berjumpa dengan-Ku. Maka di dalam zikir ini, semoga Allah memuliakan kita demi kemuliaan nuzulul Quran, demi kemuliaan syuhada Badar al-Kubra, agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari-hari kita dengan kebahagiaan dan membuat kita sampai ke dalam surga-Nya Allah di dalam ketenangan. Ya Rahman ya Rahim. Dan juga kita berdoa untuk muslimin Muslimat. Ya Allah, 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 ya Allah.
Hadirin hadirat, ingatlah awal muasalmu yang hanya dari sebutir sel di alam rahim ibumu. Dialah Allah yang menumbuhkanmu menjadi tubuh yang sempurna. Maka serulah namanya, ya Allah, 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 ya Allah. Wahai yang menerbitkan matahari dan bulan, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai yang menerbitkan tubuh kami dari tiada, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hadirin, serulah yang maha melihat. Biarkan dia Allah menyaksikan kau menyebut namanya. Ya Allah, 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 ya Allah. Kau akan berjumpa dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami jadikan kami melihat keindahanmu kelak. Jangan kau jadikan kami buta dari melihat keindahanmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Terangi hari-hari kami dengan kebahagiaan. Ampuni dosa kami dan ayah bunda kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Wahai pemilik kebahagiaan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai yang mengizinkan kami memanggil namamu, ya Allah, 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 ya Allah. Hadirin, kau akan sampai di kuburmu kelak, akhir dari seluruh kehidupan. Ya Allah, ya Allah. Bayangkan batu nisan yang bertuliskan namamu. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kau ditinggalkan semua kekasih, kau ditinggal semua teman, tinggallah di Allah. Ya Allah, ya Allah. Maha Tunggal, Maha Abadi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maafkan teman-teman kami, Rabbi, yang terjebak dalam narkotika, yang terjebak dalam perzinahan, yang terjebak dalam perjudian. Hujani mereka dengan hidayah dan taubat. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jadikan bumi Jakarta adalah bumi yang berzikir. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.
Seluruh hajatmu di malam 17 Ramadhan ini dalam gemuruh zikir ya Allah 1000 kali dalam lingkungan ratusan ribu muslimin, mintalah kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lupakan seluruh nama selain nama Allah dalam zikir ini. Penuhi hatimu dengan nama Allah sendiri. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai yang maha bercahaya. Ya Allah, yang berkasih sayang. Wahai yang mengasihani para pendosa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, inilah sang pendosa, inilah air mata kami, Rabbi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemuliaan malam Lailatul Qadar, beri kami 1000 kali kemuliaan malam Lailatul Qadar. Wahai yang memiliki malam Lailatul Qadar, jadikan setiap nafas kami kemuliaan Lailatul Qadar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan sisakan dosa kami, hapuskan semua dosa, dosa ayah bunda kami. Ya Allah, ya Allah. Di malam nuzulul Quran, ya Allah, ya Allah. Demi keagungan namamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, jadikan langit dan bumi saksi atas zikir kami. Ya Allah, ya Allah, terangi kubur kami gelap saat tubuh kami diturunkan ke dalam kubur. Saat itu hanya Engkau, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. InsyaAllah ta'ala minal amini. Hadirin hadirat, kita ingat sabda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Sahih al-Bukhari, akan muncul kelak Dajjal-Dajjal mendusta
mereka yang mengaku sebagai nabi dan jumlah mereka sekitar 30. Dan setelah itu akan muncul fitnah dan banyaknya permasalahan dan akan muncul perpecahan dan setelah itu akan muncul kemakmuran. Mereka yang mengaku nabi telah ada, perpecahan telah muncul, goncangan musibah telah datang. Kita jelang datangnya kemakmuran. Kita jelang datangnya kemakmuran. Kita jelang datangnya kemakmuran. Janji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua telah melihat ini telah terjadi. Yang terakhir tinggal muncul kemakmuran yang terbit. Ketika para sahabat bertanya, bagaimana datangnya kemakmuran saat itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, keadaan umat saat itu sajdatun wahidah khairun lahum minat dunia huma fiha. Mereka lebih mencintai sujud dari segala-galanya. Jika keadaan seperti itu, Allah limpah ruahkan kemakmuran di permukaan bumi untuk muslimin muslimat. Hadirin, kita jelang generasi kemakmuran dengan generasi ahlus sujud. Semoga diri kita dan anak-anak kita dan keturunan kita akan segera menjelang kemakmuran dan khususnya di negeri kita. Dan kita juga doakan semua khususnya ayahanda kita yang kita cintai, Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Haji Yusuf Kalla. Beliau datang sebelum kita datang, beliau telah datang. Dan kita mencintai pemimpin yang mencintai zikir. Dan kita akan mendukung semua pemimpin yang mencintai zikrullah dan salawat pada Nabi Muhammad. Kita doakan semua beliau panjang umur dan dilimpahi keberkahan zahir dan batin. Dan juga kita mendoakan seluruh tamu-tamu kita yang datang dari Malaysia, dari Surabaya, dari wilayah yang jauh. Semoga dilimpahi keberkahan dan atasku dan kalian. Semoga kita tidak bangkit dari majlis ini terkecuali seluruh hajat kita telah diijabah oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Dan insya Allah semakin hari semakin dekat masanya waktu kemakmuran bagi kita. Amin. Allahumma amin. Ya Rahman Ya Rahim. مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على نبيك
Allah.